Setelah meluncur di India, Vivo V17 Pro akhirnya resmi meluncur di tanah air kita. Vivo V17 Pro sendiri hadir sebagai smartphone baru dengan beragam keunggulannya. Kamera selfie kembali jadi andalan Vivo tersebut. Terbukti Vivo V17 Pro hadir membawa kamera pop-up dengan kamera ganda. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like serta subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Dengan kamera selfie pop-up, membuat layar Vivo V17 Pro tidak terpotong oleh poni. Layar Super AMOLED beresolusi Full HD Plus ini memiliki screen to body rasio hingga 91,65%. Vivo juga menyematkan fingerprint sensor di balik layarnya dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 6 yang sangat kuat. Smartphone baru Vivo ini memakai dual kamera selfie pop-up, yaitu kamera selfie ini terdiri dari 32 megapiksel fitur bukaan 2.0 dan 8 megapiksel ultrawide 17 mm. Kamera utama Vivo V17 Pro juga tidak bisa dianggap remeh, mengandalkan konfigurasi 4 kamera belakang dengan beragam varian lensanya. Konfigurasi 4 kamera ini terdiri dari 48 megapiksel fitur bukaan 1,8 ditambah 8 megapiksel fitur bukaan 2.2 ultrawide ditambah 2 megapiksel makro ditambah 2 megapiksel untuk depth sensornya, dan jelas didukung dengan Super Night Mode lengkap dengan AI-nya. Dari sisi dapur pacu, Vivo V17 Pro mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 675 beserta RAM 8 GB ditambah 128 GB, serta ditunjang baterai 4100 mAh dengan fast charging 18 watt lengkap USB tipe C. Lalu, bagaimana dengan harga Vivo V17 Pro di Indonesia? Harga Vivo V17 Pro RAM 8 GB ditambah 128 GB di Indonesia dibanderol dengan 5,6 jutaan.